700 gram. Waduh, ini segar banget sih. Coklat dunia pakai empatnya. Empat-empatnya kita gunting. Oke. Kayak best part itu pas lagi gunting, kayak anginnya keluar itu langsung coklat. Satisfying ya kan? Satisfying. Satisfying. Siap. Enggak gitu, Chef. Nah, ini kita lihat ya. Tuang. Empat. Empatnya masukin dua-dua deh. Betul. Takutnya, sini saya sapu dengan satu. Takutnya tumpah nanti. Betul. Sayang sih. Chocolate. Ini empat. Aduh, ini juga masuk ke hidung ya guys, wanginya. Ini bikin ngiler. Oke. Ini dua lagi, Chef. Ini. Dua lagi. Tambah lagi. Ditambah lagi ya. Ini butuh air berapa banyak nanti ya kira-kira? Nanti airnya 500. 500 mili ya. Oke deh. Wow. Nggak atau perlu ditambah susu lagi SS dan lain-lain. Itu bisa 400 sampai 500 sih. Oh, nah. Jadinya kayak smoothies kayak gitu ya? Smoothies. Iya, bener banget. Aku lebih suka yang teksturnya kayak gitu sih. Betul. Nah, ini nih. Jadi kita lihat ya. Sekarang kita buat. Oh, mungkin es batu kan air sih. Kalau 500 udah terlalu cair sih. Nggak jadi apa? Dikit aja sih. Dikit aja ya. 50. Okay. Apa? Kenapa bingung kan? Airnya jadi kebawa euforianya, guys. Jadi ini sebenarnya bisa dipakai ya sebanyak 700 gram ya batu esnya dan airnya berapa? 50-an. Ini kayaknya 50 milian. Ya. Oke, dituangkan. Oke, lanjut. Oke. Sedikit aja kayaknya karena dia air kan. Nah, kan udah ada sepatunya. Nanti kalau terlalu itu bisa ditambahin air lagi sih. Oke, tutupnya ini daerah mana ini depannya ini? Tutupnya. Ayo yang mana? Ini kan. Ayo coba. Aku kan ada gambaran locknya nih di sini. Nah, dipasin sama titiknya. Aduh, aku ini. Ketahuan. Ketahuan. Aku nggak tahu sih cara tutupnya siapa. Aku ketahuan ternyata tidak tahu menggunakan blender. Bisa jadi, kok, tapi beda aja. Nah. Oke. Pas di situ. Hidupin, ayo aku kan agak lata ya chef, silakan. Aku takut. Udah dong. Iya udah. Udah. Tuh. Langsung aja kita pakai yang. Ya on. Harus agak. Tunggu agak tuh. Oh jadi dibalik-balik. Aku kaget. Satu, dua, tiga. Nah, berarti tambahin ditambah air lagi ya di atasnya supaya merata ya chocolate lovers. Ini sebenarnya pakai feeling aja sih sebenarnya, bukan perasaan pakai feeling, tapi juga pake masak feeling. Juga pakai feeling. Oke. Udah mau jadi. Sedikit lagi. Ini udah jadi, Chef? Apa masih lagi? Sedikit lagi. Sedikit lagi ya. Kita ratakan. Kayaknya sudah jadi nih, Chef. Supaya sudah jadi ya. Aduh, bukannya Chef Alden yang pressure. Oke, aduh aku deg-degan deh. Aku jadi yang pressure nih, kaget soalnya. Oke, ini udah jadi kayaknya, Chef. Tadi kan akan cair juga ya. Mungkin kalau mau cek tuh udah kayak. Udah tuh udah jadi, enak gitu kan banget. Ya. Teksturnya yang kayak gini. Wow, kebayang nggak sih kayak seger-seger, terus juga rasa coklatnya itu luar biasa. Nah, kita tinggal susun di gelas. Di gelas ya, oke. Jadi ini sudah jadi. Aduh, ini segar banget loh, chocolate lovers. Kamu bisa bikin rumah, gampang banget caranya. Jadi sesuai selera aja mau batu esnya banyak. Atau mau satu berdua kita? Aduh, jangan. Aduh. Berdua. Nanti aku semakin dipucat. Nah, tadi kan ada coklat yang aku udah siapin. Oke. Nah, biar bisa ditambahin rasa coklatnya, kita taruh aja di bawahnya. Oh, jadi buat yang kelihatan kayak pinggir-pinggirnya gitu ya? Bener sekali. Oke. Di pinggir-pinggirannya. Wah, ini luar biasa, spesial banget loh, chocolate lovers. Tempel-tempelin aja coklatnya.
kayak serasa lagi di tempat makan gitu kan. Gila, ini jam-jam siang orang jam-jam lagi pengen itu kayak seger-seger. Iya, pengen yang seger-seger, ini tapi seger kalian banget. Harus tetap gak boleh sampai batal ya puasanya. Betul, jangan batal. Ingat yang manis-manis kayak gini itu cocok banget sih untuk sweet reward untuk kita yang sudah berpuasa seharian ya. Benar. Oke. Nah, ini kan tadi udah dilakukan step by step ya untuk membuat minumannya ini. Tentunya ini kita akan kasih jelinya juga. Menyelesaikan menu yang kedua. Ini nih paling aku suka banget sebenarnya, kayak ditambah garnish ada jelly. Terus juga perlu enggak sih chef ada di atasnya kayak buah-buah gitu? Buah-buah, oh, bisa sih coklat nyambung pokoknya gak? Makanya coklat tuh nyambung banget strawberry sama semuanya. Strawberry sih ya. Strawberry. Oh, jadi buah. Bisa juga diganti nih coklat lovers kalau misalnya pengen diserut juga enak. Jadi sesuai dengan pengennya seperti apa, atau pengen yang bisa disedot langsung atau bener. Pengen digigit-gigit gitu kan ya. Kalau jelly kan enak, ada yang bisa digigit-gigit gitu. Ada yang bisa di... Atau mau kasih buah juga Seput. Bisa. Oh, bisa nih kalau misalnya ditambah-tambah juga ya. Benar. Sesuai dengan selera aja. Okay. Ini kayaknya jadi cukup banyak ya, Chef. Iya, bisa buat rame-rame dengan takaran segini. Pas banget buat mau yang buka puasa bareng-bareng. Bisa. Oke, nih. Oke, ini kita tuang aja. Nah, udah mau jadi nih, guys. Enak banget sih ini. Terlihat. Oke, ini pas banget. Gila, sih sama cocok banget dengan tadi ya. Namanya Royal Choco Dream. Di luar buka puasa ini dibikin juga boleh ya. Ini kalau minuman ini udah jadi pasti enak banget nih. Aduh, buka puasa sih lama nih. Pengen cobain. Kayak pengen cepet-cepet buka aja ya. Oke. Nanti ini akan cair, guys. Tapi kayaknya nih setelah buka bulan puasa juga mungkin aku akan sering bikin sih, guys. Karena gampang cara bikinnya. Tuh, masih bisa. Masih banyak kayak banget ya. Nambah lagi porsinya. Aku sangat sayang untuk meninggalkan dia. Kamu di sini dulu ya. Okay. Kita taruh sini. Nah, kita tambah garnishnya. Bagian yang paling aku suka. Sesi hias menghias. Ini chef udah nyiapin garnish apa aja? Garnishnya nanti atau biasa kan kayak yang dikasih bubuk-bubuk lagi di atasnya, bisa tambahin lagi ya, nih yang kita digitu-gituin ya. Wah, rich banget nih. Kita juga ada garnish, biasa tadi bilang buah-buahan kan ya. Betul. Nah, selain buah-buahan juga ada daun mintnya juga. Jadi lebih berwarna. Iya, berwarna ya. Hijau gitu. Ada strawberry, ada lemon, ada mint. Benar sekali. Kalau strawberry nanti bisa dipotong antara kalau mau di dalamnya bisa, atau mau dibagi sebagai topping juga bisa. Ini kan lemonnya mungkin nih, ini bisa jadi opsi juga untuk chocolate lovers ya. Jadi kita mungkin pakai strawberry sama mint aja kali ya, chef ya. Karena kan ini sesuai kalau selera lemon, juga. Iya, lemon sesuai selera aja sih. Tapi terserah nih chef mau potong buah lemonnya atau enggak. Lemonnya aku sih optional, aku lebih pilih pakai strawberry. Iya, okay. Benar. Kita pakai strawberry. Ya. Jadi warnanya tuh cerah gitu dihiasi di atas chocolate drink ini, my god. Ini benar-benar royal sih, coklatnya banyak gitu. Semuanya dari chocolate drink, dari saus coklatnya, terus juga dari smoothies coklatnya juga, dan ditambah bubuk juga boleh sih, jauh lebih enak ya. Ditambah yang suka coklat tambahin lagi aja. Betul. Bisa. Nah, langsung kita hias ya. Hias, ini bisa buat bagi dua aja. Oh, seperti itu ternyata. Bisa taruh lagi strawberry. Wow, ini kalau dipegang tuh rasanya kita bisa merasakan, guys. Merasakan getaran cinta. Oh, tidaklah chef, merasakan rasanya chocolate drink ini seperti apa. Kebayang rasanya. Kebayang, gimana karena sih? Dari wangi coklat Belgianya itu bikin kita tuh bisa merasakan, wah ini benar-benar coklatnya tuh rich gitu rasanya. Udah sweet, terus ada
apa ya, coklat Belgia lah namanya, enak banget. Emang wanita selalu pakai berperasaan gitu ya? Iya lah, kalau cowok pakai logika kan. Iya makanya, sekali-sekali dong cowok pakai perasaan, jangan pakai logika aja. Kadang-kadang wanita nggak pakai logika gitu mencintai orang. Terlalu perasaan ya? Iya, terlalu perasaan ya. Oke. Ini kita singkirkan, mungkin kita keluarkan dessert box yang sudah kita bikin ya guys. Ouch. Nah ini kita sampingkan dulu ya. Kita ambil dessert yang sudah kita masukkan ya, ke dalam kulkasnya tadi. Sambil kita untuk beres-beres. Dan aku pengen ingetin juga kepada Chocolovers yang sudah di sini dari tadi, jangan lupa untuk screenshotnya ya, dan diposting di @chocolovers.id juga @TV. Serta apa? Oh bubuk ya, satu lagi ya, boleh ya yang ini ya. Nih kalian juga jangan lupa ya untuk dapetin sweet rewardnya, gampang banget ini apron yang dipakai oleh Chef Alden ya. Oke, ini kita majuin ke atas ini. Ini mungkin Chef bisa kali ya di atasnya pakai bubuk juga bubuk kali lagi, ya. Bisa. Aduh, ini enak banget nih. Ini di sini bubuk sedikit. Oke. Kita terlalu banyak. Ini. Gak apa-apa, penampilan bukan berarti rasanya nggak enak ya. Iya, kadang-kadang tuh bentuknya. Tangan aku emang nggak teliti, aku cowok. Preman ya, aku cowok. Oke, aku cewek kalau gitu. Ada aja alasannya ya. Tapi nggak apa-apa. Apapun yang dibikin, yang dibikin sama Chef Alden itu pasti top, apalagi menggunakan dengan chocolate drink ya. Nah, ini emang ya, udah paling oke banget ya. Jadi emang udah kelihatan sweet banget. Tentunya ini udah ada kurmanya, terus juga ada yang ngerasa yang lain. Ada keju kurma, betul. Ada juga custard coklatnya. Nah itu udah pas banget buat disantap pas buka puasa nih semua. Betul, nah ini kan udah sweet banget nih kelihatannya. Kalau memang masih belum sweet saat dicoba, tenang sih Chef, aku akan mengingat momen-momen masa kita hari ini yang super sweet banget. Ini benar-benar apa namanya, kompilasi yang sangat luar biasa ya, Choco Drink bersama dengan Chef Alden. Jadi kayak Chef juga sweet, Choco Drinknya pun sweet ya. So, untuk Choco Lovers semuanya gimana? Udah pada screenshot apa belum nih? Udah pada apa namanya? Kira-kira udah berusaha belum untuk mendapatkan sweet reward yang dipakai oleh Chef Alden apronnya ini ya. Nah, kita kan akan melihat semuanya ini di depan. Ini ada menu-menu yang sudah kita bikin ya, Choco Lovers. Tentunya jangan lupa untuk menggunakan Choco Drink untuk dessert-dessert kalian, karena ini memang luar biasa untuk rasanya. Rasa dari coklat coklat Belgiumnya itu juga sweet sekali, karena Choco Drink my mood booster. Nah, my mood booster. Betul sekali ya. Untuk resep-resep manisnya juga kamu bisa cek aja di Edes TV ya. Dan juga untuk kamu yang mendapatkan hampers atau nanti udah beli nih, ini pas banget, banyak sekali kreasi makanan yang bisa kamu gunain bersama dengan Choco Drink ya. Ingat sekali lagi, jangan lupa kamu bisa beli Choco Drink dimanapun ya, karena ini sudah gampang untuk dicari. Oke deh, kalau begitu Choco Lovers sekalian, selesai sudah live cooking bersama Choco Drink hari ini. Seru banget pokoknya tadi membuat sajian berbuka puasa bareng Chef Alden juga. Thank you very much you untuk Chef Alden. Thank you ya untuk udah ditemenin juga. Thank you for having me. Sesa, senang banget rasanya kalau bisa membagikan inspirasi resep ke teman-teman semua ini. Dan juga apalagi yang dibuat resep ini itu gampang, bahannya mudah didapatkan juga. Seperti inspirasi ke kreasi coklat gitu loh, Choco Drink. Choco Drink ini sangat bisa membuat inspirasi buat kalian nih. Nah, Choco Drink tuh bisa banget jadi pilihan untuk buka puasa atau sahur kamu. Aku rekomendasi ini buat Choco Lovers. Choco Drink dingin, seger banget buat menu buka puasa kamu. Dan bisa kamu jadikan sweet reward setelah berbuka puasa dalam seharian. Kalau kamu juga sukanya yang hangat juga bisa jadi bikin hot chocolate. Nah, hot chocolate dari Choco Drink itu harusnya juga pasti enak. Karena Choco Drink? Nah, pas banget ini dinikmatin kapan aja, di mana aja, karena Choco Drink my mood booster. Yeay! Dan seperti
seperti yang aku udah sounding di awal nih Chef Alden dan juga Chef Lovers bahwa ada quiz nih di chocodrink.id di Instagramnya. Jadi silakan aja kamu cek ya, ada quiz lagi nih. Dan jangan lupa untuk di-follow, langsung cek aja postingannya ya di feed-nya Chocodrink. Tentunya terima kasih untuk Choco Lovers yang sudah menyaksikan live cooking kita bersama Chef Alden. Yuk berikan sweet reward untuk diri sendiri bulan Ramadan ini dengan menikmati kreasi menu Chocodrink, karena Chocodrink my mood booster. So, tidak lupa juga aku pengen mengucapkan terima kasih banyak kepada media partner, kepada Bahan FM, Bisnis Muda, Bisnis.com, Kelalap, Closet, Delta FM, Vimeo Radio, Jack FM, JPPN, Kaskus, Kiss FM, Koran Jakarta, Kumparan, Opini.id, dan juga Women Talk. Terima kasih juga kepada community partner, kepada Moms Academy, Jalan Sutra, Blogger Perempuan, Info UMKM Malang, Bird Club Indonesia, Blogger Crony, Smart Mom, Komunitas Sista Kaskus, Mabella Cooking Club, Komunitas Parenting Bandung, Komunitas Ibu dan Anak Bersama Mama.id, Komunitas Rajutan Mama, dan juga Jakarta Baby Wears. Jangan lupa, jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada rangkaian acara dari Endes Ngabuburit Fest 2022. Akhir kata, aku Sasarika dan Chef Alden pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye.